Amun Diki Mawon. Ketok, Pak. Diki Mawon kan cetok, Pak, Diki asli, Pak. Ketok jadi mangke kita kesuwi kok ben kita mung. Sing asli niku nggih. Oh, ini kenten banyu, ini banyu saking putih, Pak. Ya. Oh. Ini sing jambul kanung tirakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Yahya Hoki. Apa kabar sedulur kawan-kawanku semua? Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki lancar, dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Dan tidak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari Maha Kuasa dilimpahkan atas kalian semua. Halo sedulur, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kali ini saya akan mengajak kalian lagi jelajah desa di pelosok pedesaan dan jalan-jalan di pelosok perkampungan. Dan saya akan mengajak kalian berkeliling tempat-tempat unik di pedesaan. Dan pada kali ini saya sedang menuju ke sebuah situs kuno candi peninggalan zaman dulu ya sedulur. Seperti apa suasana situs kuno tersebut, ikuti video saya sampai akhir. Let's go. Oh, lihat pergi sakit, Pak. Niku jutule ndak ngelarangan niku. Oh. Lain larangan. Lagi situ yang larangan. Tasuk ini kenapa, Pak? Ya, musolan. Oh. Lagu kita. Dan di depan saya ini saya ditemani oleh Pak Nurdin ya, teman-teman. Lewatlah juru kunci di Candi Segawon ini ya. Sebuah candi peninggalan Putri Sima. Nggih. Dilarang. Oh, lha niku nak legi niku kok dilarang pripun, Pak? Mesti alasannya cano apa? Oh, minyak. Biar. Oh, gigi. Lampu ya udah gigi. Apa ya? Nanti berarti dia. Ya, ini ku nak lagi. Boleh tak angsal ni ku? Pripun? Nggih. Mergi niku pripun maksude? Ya dino legi, legi. Kan ra itu. Berarti mergi nggih. Damel semedi barang, Pak. Nanti sing semedi. Nggih, Pak. Oh, niki. Dan niki sing makam nganu niku. Makame Segawon niku, lha niku. Karena sih mana dah sekarang, ya bentuk kawan menengah. Niki bisnis kawan niki. Niki ambil niki pun keri. Oh keri. Okay. Oh sih asli niki. Di lewat tu kan coy cal jadi kemudian kan coba ketemu niki. Terus sih asli lewatnya niki. Sih asli niku gih. Ini kan. Oh, ini kenten banyu, ini banyu saking putih, Pak. Ya, nek. Ngejoke iki nek ora cuma kliwon ya, sosok kliwon ngono kudu. Oh, encen sengaja diisi syaratnya syarat ngoten niku. Tak kira ya ora iso asat pun jane ora iso asat kuwi. Oke, di ora ketemu sik nek. Sok nek. Oh, sok iki. Nah, telat ya. Era
wilayah ini kekurangan cara air ngoten. Mboten terong iki terong gula iki rada seret. Oh, ngoten nggih. Iya, yo ngono. Sing asli nih, Pak. Itu yo enten banyune nggih. Dan sengaja dikasih air. Nggih. Alami asli nggih, Pak. Ning sing watu dhuwur niki nggih asli sedaya nggih, Pak nggih. Asli. Oh. Wale kan boten tinggal. Nggih. Tong nggih. Nggih, tong loro. Tong ngene sing asli. Kancan kula iki. Sing gawan asline Mas Bud. Wani niki kan teng ndang ngene iki. Nggih. Sing asli wani. Lah sing sampean cerita wau makam segawan nggih mriku, Pak. Niku. Mburi niku. Lah niku sing makam sih. Oh, kirain asli niku. Nggih. Yo kabare wong wis ora ono kabeh. Ah, nggih wong sing dipercaya. Oh, daerah mriki nggih. Sing makame segawon. Ning ora ora ngerti. Wah, mboten do ngertos nggih. Dereng patek kremat banget nggih mangke. Dan niku critane segawon niku nggone putri Simane niku. Nggih. Ing ngene-ngene putri Simane nggih. Acara ngene iki. Ayo ngerti ku putri Simane. Nggih. Nggih. Iki sejarahe pun tuwa niki, Man. Enak. Lho, Pak, kula pun jaman Putri Sima niku. Wah, kuno brono tenan, Pak. Pak Lurah Kades Wanto niku wani sing ngrumat di kalih kula, Pak. Nggih, nggih, nggih. Wani Kades, wani Musa. Masuk itu niku wani kesantan pinggir kuning, wani kan aku niku kesantan lumut-lumut. Nggih, nggih, nggih. Banyak niku wonten bangunan-bangunan niku napa niku? Oh, bangunan dia, Pak. Niku sing dalem, Mbak. Kan lokasi iki lagi permita. Nggih. Kan iki yang kudu iki kan elektron anu. Oh, nggih. Sing dalem nggih. Wali sing jebol iki, Mbak. Oh, sing jaga utama nggih. Situ kunci ini pertama ini. Oke, damel pertapaan barang ini, Pak. Oh, oh, mereka damel pertapaan. Kalau sing tiang daerah mereka mah nggak terus ngerti, Pak. Padahal asli wong daerah Bandungan, loh. Orang wong atuh, loh, Pak. Gih, gih, gih. Oh, ini sing damel pertapaan. Ini kerumat, gih. Dan ini kok enten patung-patung lagi? Oh, damelan piye, Mbak? Mboten asli. Oh, ini sih damelan anu tirakat, tirakat. Oh, jeng anten tirakat yang breaking nggih. Sing aja nglakoni. Napa yang garap kayak gini? Ini nak umpami enten sing do tirakat yang tinggi sampean ngancani, Pak. Oh, kirain sampean sing dampingi gitu. Mboten nggih. Oh, mboten nggih. Sampean nganu niki. Jadi mboten nggih. Wah, kok nganu, Pak? Wis ngoten niku jerone.
Agak ya, arahan. Oh, ah, ketiban papringan, Pak. Oh. Ini kuwi enten gentong niku nggih asli ta, Pak? Jamblan piye, Mbak, Pak? Jangan, Mbak. Oh. Kan. Oh. Nggih, nggih, nggih. Ono gentong jaman biyen barang iki gentonge saka watu, Mas, Bu. Lah niki nggih, nggih damel pertapan juga niki. Oh, dapur. Oh, teng mriku. Iki umpami nganu umpami rame iso gawe wisata religi sini, Pak. Maksudnya kan ki situse wajan kuno Brono barang, Pak. Luwih tua saking Majapahit iki, Pak, maksudnya. Ana jaman putih sima niku jan. Wah, asli kuno tenan. Termasuk zaman bubak cita. Zaman ya cedak, zaman biyen. Ya gitu putri siman. Asli kuno banget. Tua banget, nggih. Lebih. Nggih. Lihat di selatan yang berikin ke ini nak umpami pas sajrana nampok-nampok ke cak dingan boten ke berikin berikin sajrana ini kan ting oh sing sama mereka sajrana ke sajrana di sama mereka ke oh sing gun makam ini ku oh kirain sing gun makame warga ini ku dereng tau meriki ku pak nabi meriki oh dereng gye kini ngerti sejarah ya pak di area tempat ini banyak sekali hutan bambu ya teman-teman banyak sekali bonggotan pering ini ceng gue nih asih pak pering ngantok enak bengi ya peting ya pak pering ya oh ini makamnya sinten nih gue bengi-bengi bengi jam dulu bengi itu ya saya jam dulu okay. Ini gih gambar nganu oh ya nek iya nek iya nek cuma hari ini wong rasa Gengi. Sekitar area candi ini benar-benar dikelilingi hutan bambu ya teman-teman. Wah ini hutan bambu semua ini di sekeliling saya serta banyak sekali bonggotan pering yang mengelilingi di candi Segawon ini ya. Sebuah candi purba peninggalan zaman dulu ya teman-teman. Untuk pemilik ACC channel tolong silahkan datang ke tempat ini ya, tolong telisik lebih lanjut tentang candi Segawon ini ya, supaya info di candi ini lebih komplit ya teman-teman. Mati candi mati ya. Es kongar man diu ketok pak dasi enten tahun ini gue enten
kan dhuwur ngene ndase wae. Nah sing tengah gedhe niku gawean apa asli? Nah asli. Wis sing cilik niku sing mah asli. Rencanane biyen sak durunge gedhe kosong omah. Sing mriki rencanane nggih sing damel jati nggih. Nggih, gagal. Gagal. Pindahane kan candi. Oh, candi gedhe kosong. Nah, candine mriki gedhe kosong ana. Oh, mesti ya candine nang kene. Nggih, nggih, nggih. Ya, menurut info dari narasumber Pak Nurdin yang saya ajak bicara di sebelah saya ini, warga asli kampung sini, bahwa candi ini dibangun sebelum candi Gedhong Sanga ya teman-teman. Berarti candi ini sudah sangat tua sekali, dan ini dibangun sejak zaman Ratu Putri Sima ya, luar biasa. Mohon kita pak, dikemauan kan ceto pak niki asli pak. Kita jadi maki kita kudis kok ini kita mau. Lampir. Ini sekadar ini ketok nih pak, setengah lagi pribadi kita. Gitu? Oke. Singgi segile dan cetoh asli. Kenduri. Aniki. Aniki. Niki mahkota apa pak? Mahkota. Oh mahkota ini nih. Oke. Zaman kuno Brono ah umurnya wis ribuan tahun nggih Pak niki. Ribuan tahun nak akhir Putri Sima itu ribuan tahun Pak. Masa pahit mawon wis semono suwe to. Mindah niki luwih tua kan. Hitungannya awet aku belum lahir iku sama. Ya nggih, pun enten to Pak. Niki nggih asli iki Pak. Oh. Wis sampeyan cilik pun enten niki. Pokoknya aku ngurumati ke iki ngurumati mbak pak ya. Oh niku nggih iki terus besi lingkaran nggih okay. Niki biyen nggih dereng enten nggih. Oh ya saiki ono ya, tambahan tambahan kan menarik. Sing gede-gede nggih niki biyen dereng enten Pak ketemu kayak di... Oh ketemu kayak nggih. Mas kuntung gak kondasi. Ngwatune rono-rono do. Carane iki dinten nang kono, dinten nang larangan, dinten nang. Lah aku mohon kan, ku nggih pernah krungu. Jadi ning larangan iku nggih enten. Ndak nggih sambungane niki. Nggih, kira-kira. Mungkin nek iki Pak mung cedak kan mriku kan cepak. Mungkin en persisi iki nang ngono. Ada hubungan ya berarti. Ate sing ngono. Karo anu entun-entunan. Nggih. Mungkin nggih. Itulah tadi jejak sejarah Candi Segawon ya, teman-teman. Dan candi tersebut diperkirakan lebih tua dari Majapahit dan Borobudur ya. Ya, tempat ini berlokasi di Dusun Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dan Candi Segawon yang saya liput tadi itu diperkirakan dibangun di zaman Ratu Putri Sima, yaitu di zaman Kerajaan Kalingga ya sedulur. Itu diperkirakan kalau zaman Ratu Sima itu perkiraan tahun 674 sampai 695 Masehi ya. Dan ini dibangun sebelum Candi Gedhong Sanga. Wah, benar-benar sebuah candi purba sekali yang berada di Jawa Tengah ya, teman-teman. Luar biasa. Dan inilah kondisi di sekeliling Candi Segawon tersebut. Ini dikelilingi oleh banyak hutan bambu serta bongkotan-bongkotan pring ini sedulur. Ini banyak sekali bongkotan pring di hutan bambu ini. Ini adalah akses jalan masuk menuju ke Candi Segawon.
atau kalau dalam bahasa Indonesia itu segawan itu artinya hewan anjing ya. Kenapa dinamakan candi segawan? Dikarenakan candi itu memang berbentuk seperti segawan ya teman-teman. Ya cukup sekian dulu jelajah desa dan petualangan desa Yahya Hoki pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan bisa menghibur Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.